Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bakal balik lagi main Pride of Nindo. Kayaknya saya bakal coba serius ini main. Semoga saja kita bakal main ya di server berapa nih? Saya cek dulu dah. Saya main di server 1416. Ah, sih servernya banyak amat udah. Jadi kalau yang mau main ayo gabung di server 1416. Kita langsung aja redeem kode, tapi seperti biasa redeem kode harus level 10 dulu, dan sekarang kita masih level 7 dan langsung level 10. Kecepatan op level 10. Nah, di sini kita redeem kode aja langsung. Oke, kode yang pertama di sini lumayan banyak ya kodenya. Kode yang pertama ada Conan 0223. Kita redeem. Aduh, pilot. Sepertinya sudah expired ya, kita coba ini dah. Ini salah satu kode baru, moga aja bisa. Ada Cio 2305 ya. Cio 2305. Siapa Cio? Nah, ini Cio ya. Cio 2305. Oke, berhasil. Lumayan. Dapat emas. Gaskan lagi, guys. Kita gacha. Berarti yang tadi itu udah expired. Itu yang pertama ada Cio 2305. Lanjut, kode yang kedua. Ada Discord 123. Ini kita redeem termasuk kode-kode yang terbaru ya. Oke, kode yang ketiga. Ada Momoshiki Otsutsuki, tapi kodenya cuma Momoshiki. Kode yang kelima ada Mitsuki 789. Kode keenam ada Hokage 123. Kode ketujuh ada Chidori 77. Kode ke-8 ada Kurama 99. Kode ke-10 ada Cakra 77. 1 2 3 4 5 6 7 2 2 3 4 5 6 7. Oh, kode ke-8 ya, masih kode ke-8 ada Cakra 77. Oke, kode yang ke-9 ada Kage 999. Kode ke-10 ada Pine 222. Pine 2222. Kode ke-11 ada Rasa 0401. Kalau kalian nanya sih, bang, siapa Rasa itu? Bapaknya Gara ya. Udah gak bisa kah kita lanjut? Kode yang kedua ada Sasuke 0331. Oh, berarti udah gak bisa. Berarti total yang kita dapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas, 9, 10 redeem kode terbaru. Oke, udah ya, kita klaim 10. Kita klaim-klaim dulu dah yang gratisan. Kalau sudah kita klaim gratisan, jangan lupa kita langsung aja ngegacha. Di sini kita udah dapat 11 tiket, boom. Aduh, oke. Semoga dapatnya bagus. Tolong keluarlah SR. SR ya, S yang emas. Oke, S minus ternyata. Itachi dong. Dapat 2 sama Asuma sama Itachi. Apakah lumayan? Lumayan, guys. Di sini juga kita punya 500 ya. Hasil dari gacha itu juga kita bisa dapat 500 basic summon. Tapi nggak terlalu kepake sih, kecuali buat bahan-bahan aja nanti. Jadi kita agak perlu dulu dah. Kalau recharge-nya kita lihat ya, TU pertamanya seperti biasa nih, bisa dapat apa? Oh, dapat Sagea Shirama atau Mitsuki. Boleh-boleh. Kalau dulu itu sesuai Madara yang reincarnation. Kita lihat Ninetales ada siapa yang baru. Wah, asli masih yang kemarin ya. Tapi keren sih. Sarada Uchiha. Wih, di ada Sarada. Sarada Uchiha, guys. Wih. Keren sih. Sasuke dan Itachi. Ini mantap sih. Pokoknya saya mau coba main lagi. Moga saja kita bisa dapat karakter-karakter yang bagus lah. Kalau di sini kita lihat, siapa ini, guys? Ada Kasin Koji yang baru S plus. The real bapak Kasin Koji sudah rilis, guys. Kasin Koji udah ada ya. Sarada. Mau bukan main sih, update terus di game. Karane Ira, Nene Chiyo. Yang api ada yang baru gak? Darah Susan. Kalau air, oke masih ya. Berarti yang baru itu ada Kasin Koji. Kasin Koji sama Sarada ini kalau bisa termasuk baru sih.
Sarada, Sarada. Jangan Sarada, guys. Tapi tetap sih yang terbaru itu Kasim Koji. Oke, langsung saja kita bakal lanjut. Kalau soal kemarin itu pas update yang kayak saya review yang 3 minggu yang lalu itu Kasim Koji masih belum enggak ada, masih belum ada deh. Ikut. Jadi untuk saat ini kita pakainya Itachi dulu dari yang awal ya. Ini termasuk gak terlalu gamenya ramah free player, jadi wajar kita gak bisa yang kayak Esports langsung Sultan, itu beda lagi ya. Lagi gamenya. Oke, udah kita bakal klaim dulu ini Naruto. Oke, mantap ya, kita tinggal pusat gini. Oke, Itachi Amaterasu. Kita cek event dulu dah. Ini eventnya masih apa bonusnya? Oke, ini ada buat dapatin Sakura. Ini untuk cara dapatin Sakura saya sudah pernah bahas ya dulu. Ini kita besok lagi, masih lama juga waktunya. Saya sudah bahas ya cara dapatin Sakura itu. Tidak perlu lagi. Karena Sakura itu lumayan kalau di awal-awal buat healing. Kita tinggal push lagi. Oke, mantap ya, kita tinggal push. Hinata ya, oh, bisa sih ganti deh Hinata dah. Kita bukain sampai skill kedua. Ya lumayan. Itachi gas tier up, mantap. Bijan lagi udah keluar. Di sini kita pakainya Gaara dah. Ah, jadi ini Hinata mau saya ganti Gaara. Ah, gini dulu deh. Nah, kenapa saya mau pakai Gaara ya? Kita lihat ya Gaara nanti. Oke, Amaterasunya kena 2 Wolfang. Oke, Gaara, boom. Keren. Oke, kalau begitu videonya sampai sini saja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa.